saya sedang berada di daerah Jalan Pangeran Jayakarta, atau di pada masa zaman Batavia dulu dikenal jalan ini Jakatrawek. Ya, kalau nggak salah Jakatrawek. Yaitu sebuah jalan yang berada di luar Kastil Batavia. Dan jalur ini adalah jalur atau jalan yang paling tua yang pernah dibangun pada zaman Batavia dulu. Sekarang lebih dikenal dengan Jalan Pangeran Jayakarta. Saat ini saya sedang ingin ke sebuah situs, yaitu makam atau bongpai dari Kapten So Beng Kong. Ikutin ya. Melihat masa lalu dari sini. Kemayoran Kepu. Saya sedang berada di ujung gang atau di bibir gang menuju kuburan Kapten So Beng Kong. Dan ada seorang warga yang akan mengantarkan saya ke pemakaman So Beng Kong. Ikutin terus ya. Oh, adanya Bapak? Iya. Oh, lagi tuh bong di situ ada 5 ya, Pak? 5. Sampai tulangan ada 5. Cuman yang disisain 1. Enggak. Udah rata. Yang lain udah di rumah ini. Udah rata. Tapi enggak boleh. Ini enggak boleh. Karena ada yang dulu ada yang datang. Orang Belanda kali ya. Jadi dijaga sampai dibeli tanahnya, dipelihara. Ini gapura juga lama? Iya, gapura lama juga. Saya sedang berada di pemakaman So Beng Kong atau bongpainya Kapten So Beng Kong. Dia ini CS atau temannya daripada Gubernur Jenderal Batavia pada saat itu, yaitu Gubernur Jenderal John Peter Zun Kun. Mereka berdua ingin membangun Batavia agar lebih tertata lagi. Makanya Gubernur Jenderal Peter Zun Kun memerlukan Kapten So Beng Kong untuk
menata Batavia pada saat itu. Dulu lahan ini sangat luas, tapi makam dari Kapten Sobengkong sekarang berada di dalam gang yang lumayan sempit.